Hai semua. Hari ini saya akan tunjukkan cara penggunaan glasses camera. Okey, so aksesori glasses camera ni adalah glasses camera ni sendiri, kabel untuk charging dan transfer data, kain untuk lap cermin, manual dan juga soft case. Itu saja. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara penggunaan glasses camera ni ya. Di mana kamera dia adalah di sebelah ni, satu dia. Dia punya button on off adalah di sini, button on off dia. Dan untuk glasses kamera ni, dia memerlukan micro SD card lah, mana maksimum boleh support sampai 32GB. Kita recommend untuk yang kelas 10 lah. Okay, so masukkan micro SD card adalah dekat bahagian ni, dekat bahagian frame yang ada button untuk on off ni, di tepi ni ya. So ni cara masukkan dia ya. Kita masukkan ya. Bila masukkan, tekan sampai dia ke dalam. Okey, so dah masuk ke dalam. Sekarang ni, okey. Sekarang ni cara kita nak on dia. So untuk di bahagian button ni, korang tekan 3 second. 1 2 3. Nampak lampu biru menyala dan keluar lampu warna merah. Ini menandakan dalam standby mode ah, standby mode. Okey, terbalik pula. Okey. Ni standby mode sekarang ni. Okey, dalam standby mode ni untuk mengambil gambar kita tekan sekali ya. Tunjuk sekali, kita tekan sekali button ni sekali. Okey, lampu akan terpadam dan keluar balik. Kita tunjuk lagi sekali. Tekan button ni sekali. Okey, lampu terpadam dan menyala balik. Nantikan dia dah ambil one shot. Okey, untuk video pula button yang sama juga. Button sama, kita tekan 3 second eh. Saya akan tekan 3 second. Okey, lampu akan akan terpadam. Ni menandakan dalam keadaan video mode lah. Sekarang ni dalam video mode. Sekarang ni tekan ambil gambar sekali. Kamera ni di sebelah sini ada. Kita ambil gambar video dan audio sekarang ni. Okey. So dalam video mode ni untuk kita nak offkan dan nak matikan video dan audio tu, kita tekan balik butang button yang kita aktifkan untuk video tu sekali. Nampak? Dia akan keluar lampu warna merah balik, menandakan dalam standby mode. Okey, saya akan tunjukkan dia punya rakaman lepas ni. Okey, terima kasih. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara nak transfer rakaman daripada glasses camera. Okey, sekarang nampak glasses camera dalam standby mode, lampu merah nyala. So untuk tutup glasses camera ni, korang perlu tekan balik button yang on tadi selama 5 second eh. 1 2 3 4 5. Apa keluar warna biru dan dia akan mati sendiri. Okey, sekarang dalam off. So bila dah off, korang boleh transfer data guna kabel yang diberi ni. So bawahnya dekat bahagian frame ni ada dia punya port ni. Masukkan. Dan sebelah satu lagi USB ni kau masukkan dekat PC ataupun laptop korang eh. Okey. Glasses camera ni tak ada sebarang software eh. Dia just plug and play je eh. So lepas kau cucuk tu nampak dia terus keluar dia. Terus keluar folder dia. So suruh just buka dia folder dia. Okey. Kat sini dekat folder ni dah separatekan dah video dan foto. Boleh tengok untuk foto, kualiti gambar dia. Ini kualiti gambar dia. Okey, seterusnya. Okey, ini dia. Okey. So kita akan tengok kualiti video pula. Video. Okey, ni kualiti video eh. Saya akan buka. Ini dia. Okey, lampu akan akan terpadam. Ini menandakan dalam keadaan video mode lah. Sekarang ni dalam video mode. Sekarang ni. Okey, untuk resolution video mode ni adalah 720p. Kira HD juga ni. Okey. So dalam video mode ni untuk kita nak offkan dan nak matikan video dan audio tu, tekan balik butang button yang kita aktifkan untuk video tu sekali. Alright, so sekarang ni video dah mati. So kita akan tutup macam biasalah. Okey, itu saja. Terima kasih semua.